Your reflection in my wine glass. Yeah. It's when I look away. Can't stand and think about losing your fine ass. How the fuck I let you slip away? Life for the party, but I'm dead inside. Kill my vibes, it was genocide. Hai semua. Jadi di sini kita di kamar 217. Jadi kita mau nunjukin apa aja yang ada di kamar ini buat kalian yang penasaran sama isi dari asrama MHT. Iya. Jadi ayo nonton. Hai guys, welcome to 217. Tuh nanti kita langsung ketemu kamar mandi. Ya, masuk kita masuk. Pernah kloset. Yeah. Ini shower ini bukan dari kita yang sekarang. Terus tempat rak-rak. Ya, ayo kita ke kamar kita. Jadi ini kamarnya semuanya. Apa dulu? Ini kaca lah, kayak kita semua tahu. Cuma di sini tuh kacanya boleh, itu boleh bawa sendiri. Terserah kita, jadi kita boleh masang paku. Jadi dari semua kamar ini yang benar-benar dapat dari pemerintah tuh cuma kemari, sama tempat tidur. Kamar langsung dapat dua yang tingkat. Ini kursi buat duduk di pojokan. Ini enak kok tau guys, ini enak. Abis itu? Abis itu ini ada lemari. Lemari ini kita bisa pakai barang juga. Ini kan di atas kayak ada punya tiara, tapi yang ini punya snack-snack kita nih. Jadi kita suka nyetok snack gitu. Plastik. Oh ya, jadi kita kan tempat sampah kan juga harus nyediain sendiri. Jadi ini plastik buat sampah. Ini buku-buku bekas. Ini HPS sama folio. Ini dispenser. Dispenser itu juga boleh bawa sendiri, boleh enggak. Terserah kalian mau nyetok air dispenser sekamar bertiga atau kalian mau stok per kardus gitu. Emang ini isinya? Enggak ada. Kosong. Ini lemari buat ngisi-ngisi makanan juga bisa. Mukena. Atau mukena. Nah, ini lihat deh, ini lemari kita. Jadi lemari ini kan kalian kan harus butuh tempat buat naruh buku kan. Kalau mau bawa satu lemari sendiri itu juga nggak apa-apa, tapi kalau kita karena kita pengen tempat yang luas, kita pakai yang digantung terus yang langsung bertiga gini. Paling atas punya Tiara, punya aku. Paling bawah itu punya Ara. Paling bawah punya Zahra nggak ada. Jadi ini koleksiku. Apa ya? Ini koleksinya Ara. Ini koleksinya Zahra. Beda-beda kan semua fandomnya. Ini buku pelajaran kita nih. Enggak terlalu banyak sih kalau di MHT bawa bukunya. Di MHT buku itu bisa boleh ganti catatan pakai binder. Ini contoh-contoh buku Cambridge. Kita juga suka baca novel. Iya, kan buat baca novel emang boleh banget bawa novel. Soalnya kita setiap hari Rabu ada hari literasi. Jadi yeah, kita harus baca buku 15 menit. Iya, setiap pagi. Tadarus. Apalagi? Nah, kalau printer kan buat yang tugas gue males banget tuh keluar ke fotokopi. Itu boleh banget bawa printer sendiri. Itu bisa ngangetin air anget. Bikin kopi kan buat belajar bisa tuh. Kulkas boleh bawa sendiri. Yang kecil sih ya, kalau yang gede kan kalian juga bingung mau naruhnya di mana. Ada makan-makan kayak gini. Terus meja belajar. Meja belajar ini bawa sendiri juga. Kursi atau belajar tempat tidur juga bisa. Ini cuma dua karena ini punya Zahra, ini punya Tiara. Kalau Ara lebih suka belajar di kasur. Ya Zahra, ini meja Tiara. Situ ini ada kantong laundry, ada tas. Dah, gitu aja. Ayo start striking. Itu juga terserah kalian. Biasanya dikasih 3, cuma kita pakai 2. Nih, pemandangan kamar kita. Lapangan langsung. Jadi kamar kita tuh ada lapangan, tapi ada lorong yang ngadep ke belakang, ada yang juga yang ngadep ke asrama putra. Jadi kita tuh asrama putra putri benar-benar samping-sampingan. Ini enak banget tau buat
di sini tuh emang kamar paling PW menurut aku, soal di sini tuh cahaya matahari dapet. Apalagi tempat tidur. Iya, tempat tidur. Jadi ini kasur Tiara, kasur Lara, kasur Lara. Ini apa namanya? Mike Wazowski. Kalau mau tempel-tempel poster gitu. Iya, poster di sini. Iya. Boleh. Naik kelas di copot. Tiara dari Lakuma, dari siapa, Ra? Cuma menunjukkan sesuatu nih. Kasur Tiara, guys. Tembok-tembok gini tuh enak banget tuh buat nempel life motivation atau life purpose. Tapi Tiara, lihat deh. Not found. Kita stop kontak tuh sebenarnya cuma bener-bener ada ini. Mm-hmm. Jadi kalian harus nyambung satu extension yang panjang, terus baru kalian buat extension. Cuma di sini. Itu sangat berfungsi buat nyatok, guys. Nyatok atau. Memang pernah nyatok apa? Aku sih tidak pernah. Pegangin. Tiara. Jadi Tiara menghitung ukuran kamar ini. Nih, kan udah siapin penggaris nih. Nih. Berapa? 14 kali 40, 660. Oh, itu lebarnya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lah. Jadi ini lumayan gede untuk ukuran asrama. Jadi asrama di MHT itu gila, kece banget. Habis itu ada AC-nya. Lihat tuh. Iya, AC. Kita dapat AC juga. Jadi semuanya tuh udah kayak terlengkapi gitu loh. Jadi jangan nyesel masuk MHT. Nyesel juga enggak apa-apa sih. Kamar Tersolmet Putri. Jeng-jeng. Jeng-jeng. Bisa nambah karpet. Oh ya guys, jadi kita bisa nambah karpet. Iya, ini isi dari 217. Jadi setiap kamar bisa aja beda-beda isinya. Gak ada kulkas, gak ada apa-apa. Jadi buat kalian yang jago susun kamar, itu ntar kamarnya bisa. Jadi,